Okay. Damn. Kayaknya so far oke. Okay. Sorry guys ya, tadi kena interrupt. I am so sorry, bro. Kayaknya ini udah deh. Apakah sudah kembali stream ya? Eh? Oke, okay, sudah. Oke, gue minta maaf ya. Karena ada something. Udah ya? Wih, banyak orang banget, gila. Wih, banyak banget yang ngeliat gue, guys. Tuh, gue minta maaf ya guys ya. Gue minta maaf banget sama kalian yang lagi anak-anak nonton. Hai semuanya, welcome again. Gue minta maaf. Error, iya. Iya kena pelanggaran gak tahu tiba-tiba dari YouTube di stopin. Gue disuruh bikin stream yang baru, gak apa-apa kok. All good guys. Tadi apaan sih kalian minta gue stylein 80s gak nih? Gimana hasilnya? 80s gak? Ini 80s gak? Ini 70s anjir. Tapi masih dalam masuk kategori vintage gak sih? Anyways, welcome back again. Ini this joy. Ini si Aikal ngapain sih anjing? Ini item kepala ini jarang loh guys. Udah nggak ada di HH, udah apa namanya? Udah jadi fosil lah ini, udah punah cuy. Tadi kena pelanggaran, iya kena pelanggaran, maaf ya guys ya. Ini gue cari, cowok sih plus udah temenan tuh. Yang pokoknya yang suka nonton live gue tuh udah gue edenin. Bentar lagi, satu jam lagi item item apa ya, kompetisi koper lagi, gue ada koper aja. Coba gue pengen ganti akun dulu ya guys, gue pakai akun Jawa gue. Gimana kabar bang? Baik, baik banget, thank you. Udah nanyain gue. Bentar ya guys ya. Gue ingin mengkoleksi. Gangster guys, bikin masih main Minecraft bega bang. Gue tuh sebetulnya pengen banget ya apa namanya main Minecraft, cuman nggak tahu kenapa konsistensinya gue tuh kadang-kadang kayak anjir kok mager banget ya. Dan gue tuh pengen bikin konten Coral Island. Kalian inget gak sih sama konten itu? Kalian pasti ada beberapa dari kalian yang nungguin konten Coral Island dari gue. Gue minta maaf banget ya guys ya.
Ini game apaan sih anjir? Kayak nggak tahu kenapa iklan-iklan game HP itu pada aneh-aneh anjir. Kalian setuju gak sih? Weird banget anjir. Oke, gue kembali lagi ke akun Kiko. Wait up. Bikin set ala distro. Distro gimana anjir? Distro apa disco? Kalau misalkan kalian pengen bikin outfit-outfit yang bagus, kalian tuh harus cari yang namanya apa ya, namanya artikel, guys. Caranya gimana? Caranya kalian coba aja ke nih, misalkan What's Wrong With Their Feet atau Wrong Answer Only deh. Kalian tuh cari orang-orang yang outfitnya bagus. Jadi kalian ke brainstorm, guys. Ini lucu anjir warnanya. Ini juga lucu warnanya nih, gue suka. Dia colorful aja. Cuma gak ada yang menarik guys disini guys. Gak ada yang, apa ya, menarik perhatian gue gitu. Coba kesini ya. Nah, banyak nih. Ini lucu. Oh. Ini juga lucu nih. Warna ininya lucu. Dia ininya coklat. Ininya warna hijau, lucu itu menurut gue. Bagus juga coy, borderline abusive. Banyak kalau di sini loh. Biasanya room-room English-English tuh banyak yang oke-oke loh guys outfitnya. Anjir ini lucu banget, fake. What the fuck, kok gak ada kakinya sih? Anjir kok bisa gini? Ini gimana sih cek? Kok gak ada? Ada bro, that fits so nice, thank you. Oh guys, gue di compliment sama bule, your fit so nice, thank you. Kayaknya gak, guys, gue bagusan pakai kacamata apa enggak sih? Nah, ya. Wow. By the way, I like your fits. Bikin outfit estetik lagi. Oke, okay, gue tuh sebenarnya lagi bikin, pengen bikin outfit estetik, cuma gue lagi belum dapat artikelnya. What the fuck, kok gue di-geek? Holy shit, that is so rude, bro. Ke sini ya. Biasanya set high tier itu polos, nggak kayak low tier pada norak. Maksudnya low tier gimana? Set high tier tuh yang gimana sih? Bintang gede ya, bintang 4, bintang 5 ya. Apa bukan? Ini bagus nih menurut gua. Enggak ding, jelek ding. Ini basic sih. Gak ada yang bikin wow.
Wrong answers only. Coba kesini lagi. Ini mah yang tadi anjir. Tapi rame sih. Ini biasa aja. Ini bagus nih. This shit is okay, bro. Ini cocoknya warna apa ini? Cocok warna apa ya? Nah, dengan kalian jalan-jalan di room, terus lihat orang, oh ini berarti pakainya warnanya kayak gini, terus nanti celananya dari yang mana, misalnya celananya kayak gini, misalnya itu guys. Nih bagus, anjir, ini gue suka coy. Gorp-gorp parah ini. Emo-emo. Ini siapa anjir, gue gak tau. Ini oke nih sebagai avatar kulit hitam, lucu. Ini juga lucu nih, Basura. Biasanya di grup-grup yang kayak gini suka banyak nih. Gue review ya. Maksudnya level playernya bang, oh alah. Tapi teman gue bagus nih, dia levelnya kecil. Si Uvert. Nih, bagus ini menurut gue. Detail. Mana sih tadi orangnya? Ini ya, scare. Violence. Enggak. Nope. Too much. Nah ini guys, bagus nih. Avatar. Ini bagus. Ini kurang. Ini okay. Gue tuh sekarang kalau tentang outfit tuh lebih suka yang tampil stand out guys. Nope. Intoxicated. Nope. Boga. Nah ini bagus nih menurut gue. Dia pakai celana oversize. Karena kalau misalkan kalian pakai sepatu ball air, itu itemnya kecil banget guys. Jadi kayak kurus banget. Tapi kalau misalkan kalian pakai sepatu yang dari astronot, itu bagus jadinya kan. Jadi kayak baggy gitu. Poga. Trip. Enggak. Red pilot. Nope. Gue suka. Ini ada anak labeleng anjing. Ada labeling gimana? Ini bagus nih. Kate Lius. G-Touch. Ini okay. Menurut gue. Chaik. Juga. Matchkin. Nope. No was good. Nope. Rich Minion. Oh anjir ini bagus sih. Cuman bukan not my type ya. Nope. Nah ya. Ini trend lama sih. So nope. Tapi kalau misalnya kalian suka juga gak apa-apa. Ini okay, tapi gak terlalu okay. Mid. Forze. No. French K. No. Fanny. No. Ew. Apologist. Lucu, apologist. Pego. Enggak. Empire. No. Too good for you. No. Akar. Ini namanya akar lucu. Ini lucu anjir. Simple anjir. Kayak ini suka nih gue. Suka ini si akar. Bagus aja namanya. Fitnya juga lucu. Ini enggak. Ini juga. Oh ini terlalu Y2K ya. Nope. Not my type. Ya apa ini nge-copy gue anjing. Pake kacamata yang begituan lagi. Itu kan kacamata gue. Gue kecilan pakai kacamata guys. Lebih outfit. Lebih outfit. Lebih fashionist. Gue ngantuk banget ya. Next style ala nongkrong. Outfit gak menentukan dari level. Betul sekali. Gue setuju sama itu. Nih lucu. Blind, no, di no loof, anjir, cringe, ada musuh gua, ini kalian suka gak?
Karen's Dinner Indo. Ini punya si Wernat. Kok banyak rame banget sih? Coba set gue bang, bagus gak? Mahes. Bang, rambut lu dapat dari mana? Dari Love Island, baru itu. Menurutku ya, ini paduan warnanya udah bagus. Dan kalau gue pasti ngilangin celananya. Soalnya gue pasti bakalan pakai short, gue pakai celana pendek tapi warnanya krim. Kaos kaki, sepatu yang ini tapi ada kaos kakinya warna hitam. Big itemnya gue copot, jadi jatuhnya kayak gini. Gue tunjukin ya. Tadi warnanya kayak gini kan. Gini ya. Nah, gue pasti bakalan pakai coba celana pendek. Nah, misalkan ini. Gue pakainya warna ini atau ini, jadinya nggak terlalu gelap banget gitu. Terus sepatunya yang itu kan, cuman yang nggak ada kaos kakinya. Nah ini gue putihin, juga gue putihin, ini gue hitamin biar nggak terlalu menabrak sama warna celana. Nah, gimana? Bagus nggak? Kalau misalkan warna hitam, jadinya gelap tuh. Juga sama kalau misalkan kita pakaiin putih terlalu monoton guys, jadi kayak birunya cuma di sini, hitamnya cuma di sini, putihnya cuma di sini. Tapi kalau lo ganti gitu, jadi bisa jadi lebih bagus. Hitamnya ada di atas sama di bawah tuh kan. Atau misalkan kalian bisa pakai item biru juga yang tadi ikatan apa bukan bando apa namanya, overall gitu guys. That is how you design a fit. Anjing, disihir gua, cok. Langsung nge-crash, cok, game gua, gila. Itu siapa sih yang ngesihir? Kurang ajar anjing. Kurang ajar banget, cok. Oke. Bagus gak? Menurut lo, Skyder kita coba lihat ya, Skyder ya. Tai lah itu yang ngesihir gua, anjing banget. Siapa sih? Gua disihir sampai game gua nge-crash, coy. Parah banget, anjing. Aduh. Tai. Sorry guys. Ih, ada Andin anjing. Ada kakak Andin. Din, lu kemana aja bangke? Gue kemarin ngechat lu gak dibales. Gue ajakin main AHA gak dibales. Sombong lu anjing. Nah itu guys, si Andin ya. Kalau kalian lihat di komen, namanya Andin Nirga. Itu yang ngebuat outfit ini guys. Outfit yang gue suka. Nah ini, kece banget, anjoy. Anjoy. Bentar nih gue cari anjing, siapa tadi ngesihir gue, tai banget. Si ini, anjing. Lu ngesihir gue sampai keluar, sampai game gue crash, babik. Tadi siapa sih namanya? Skyder ya? Ini kan? Skyder, yang mana sih? Ini Skyder. Menurutku ini terlalu banyak putih ya. Rambut putih, AirPods putih, baju putih, ini catur, tote bag warna putih juga. Tapi ya, menurutku ini kamu coba main warna. Coba kita cari Nick Ernawan. Kita red style mereka ya. Oke, ini juga oke. Kalau gue lebih prefer nggak pakai sendal. Kenapa? Karena sendalnya warnanya merah, guys. Tidak ada support warna merah di sini. Dan kalau aku wingsnya ini dijadiin warna putih supaya matching sama warna rambutnya sama kulitnya. Overall outfitnya oke.
kita cari lagi Halvor. Halvor 6666. Oke, okay. Ini gue suka. Halvor gue suka. Ini warna varsity-nya ya, sama outerwear varsity sama layer bawahnya pakai jaket gitu kan, pakai hoodie. Ini bagus warnanya, gue suka. Kenapa gue suka? Karena pertama, putih sama biru itu merupakan kombinasi warna yang tepat. Kalau lu pakainya biru dongker jelek. Sumpah. Ini bagus. Terus ini juga lu angka 19-nya sebagai detail, lu ganti warna jadi biru agak gelap ya. Ini warna yang ininya tuh baby blue, warna ininya tuh biru apa ya? Biru apalah, lupa gua. Bagus. Celana okay, kalau misalkan lu pilih warna abu, warna hitam, tote bag okay. Karena kacamata sama anting sama aksesoris lah ya. Kita anggap kacamata, anting, rambut sama tote bag itu aksesoris, jadi warna hitam. Di sini yang kurang gue suka itu adalah sepatunya. Terlalu gede. Terlalu mendominan. Nah, kalau misalkan lu pengen pakai sepatu yang gede, celana lu harus ada gede juga. Ini si anjing di sini. Halvor bagus overall. Coba kita rating ya orang-orang di sini. Nih guys, ini bagus-bagus nih. Ini si Halvor nih. Ini keren menurut gue. Nih kalau misalkan lu pengen pakai sepatu Jordan ha ya. Lu pakai celana yang rada baggy juga. Nih. Bagus anjing menurut gue. Ini Gorpcore anjing. Ini gue baru lihat bagus dari mana itemnya ini. Bagus banget. Ini sampai ini matching loh. Halo Fadil. Samsol badut, Bang. Oke, Samsol badut ya. Kita cari Samsol badut. Kagak ada, coy. Every time. Oke, okay, every time. 5M enggak dulu, Bang. Every time. Every time. Ini motif uang-uang tuh apa nyopet ya? ini juga okay. Maksudku kalau misalkan bajumu warna putih itu lebih bagus karena lu tuh menyelesaikan mood board dengan sepatu lu dan rambut lu dan tanduknya ini kalau bisa warna putih. Saran gue ya, karena ini gue tunjukin. Orang-orang tuh demen pakai sepatu ini ya, jadi nggak tahu kenapa. Misalkan ini warnanya warna abu ya yang tadi. Ini kan sepatu kaos tuh warna putih. Tadi warna hitam ya tadi ya. Kalau warna hitam itu gelap. Tapi kalau kayak gini juga oke, bisa. Nih, ini bagus matching. Cuma sebetulnya kalau hitam tuh bagus juga karena ini gradasi jatuhnya. Jadi kayak hitam gelap, semi gelap, semi terang, ini terang. Ini juga bagus. Cuman menurutku aku enggak suka gitu. Item yang sempit gitu kelihatannya. Kayak gimana ya? Coba. Paling itemnya aja sih diganti. Sempit tuh yang maksud tuh kayak gini nih. Bukan sih, mana ya? Nah, gini nih, sempit anjir. Kayak jatuhnya ngepas banget. Gue lebih suka yang kayak gini. Gue lebih suka yang kayak gini. Jadi kayak punya karakter gitu, kebentuk badan lu anjir. Kalau sempit tuh kayaknya kurus banget. Nih, kan rada gombrang kan. Ini sempit tapi oke. Ini juga sempit. Ini nih, sempit banget nih. Kayak kecil gitu kok. Gitu guys. Ini juga ada si Siko nih, cushion. Nih. Gimana menurut kalian, bagus gak? Aku Bang, Halvor udah anjing. Halvor udah gua tunjukin, bagus. Lu replay anjing. Banyak banget coy yang minta request.
V7. Bagus. Oke, okay, lumayan ini. Hoodie-nya oke. Okay. Ini pas menurut gua, enggak terlalu banyak detail juga tapi simple. Simplicity ya. Simplicity. Oke, okay, gua cari dulu. Bal Air V2 mau hadir, Bang, kata siapa? Emang iya. Gilbert. Gak ada, cok. Ini gue udah bilang sakit anjing, tolong si Yoga. Gak ada. Coba kita, ih, si Andin kemana sih anjing, kok gak ada, gak on dia. Apa ya? Coba gua keluar dulu ya guys ya. Gua pengen coba ganti akun. Sebentar ya guys ya. Gua ganti akun dulu sebentar. Supaya nggak dihack guys, akun gue guys. Keluar. Gue pengen coba pakai akunnya si Siko ya, yang dipakai si Andin. Wait up guys, sabar. Ya kok gak bisa login sih gua? Ih, gak bisa, tai. Oh, pantesan. Pantes aja si Uford kagak bisa main karena dikunci akunnya. Pantesan, ah Facebook alay banget dah. Sabar guys. Ah, anjing kok gak bisa sih. What the fuck kok? Gue mulai haha yang baru sih guys. What is this, bro? Pilih avatarmu. Ih, kok lucu ya? Kok lucu ya? Perasaan dulu gue main gak kayak gini, anjir. Kok lucu ya? Ih, anjir, lucu banget. Wow bro, jadi kayak gini. Sekarang kalau noob-noob yang baru kayak gini. Kok elit banget anjing. Zaman dulu gua mah. Gembira, oke okay, gembira. Gua gembira coy. Soda gembira anjing. Wira. Nama gua apa ya? Nama gua apa anjing? Kok malah jadi bikin akun baru gua? Kiko asli. Hah? What the fuck? Kiko beneran. What? Melanggar? Kiko KW. Kiko
pukul 12. Anjing sumpah enggak. Enggak jelas anjing. What the fuck, dude? Ih, ini ngingetin gua pada Hotel Hadway 2018 anjir ini. Sumpah. Ih, gila, kangen banget gua. Ini apa anda? Anjir, gua jadi gembel, guys. Gue jadi gembel, cok. Minta aja cek, bang. Kok malah jadi luar. Tuh, akunnya dikunci, cok. Bentar ya. Gua AFK dulu bentar. Penonton kecewa nih. Penonton pasti kecewa nih. Sabar guys. Kalian ini aja ya dulu. Kalian nonton. Kalian nonton Hotel Hadway yang lama dulu ya. Gak apa-apa ya. Nah ini Hotel Hadway yang lama guys. Bentar gue ngontak temen gue dulu. Ntar gue disuruh kirim kode, cok. Oh enggak, mending gue tunjukin kalian aja Instagramnya Pleasant JPG. Kalian tahu nggak sih? Kalian pada tahu Pleasant JPG nggak sih? Jadi gue tuh belakangan itu lagi bikin konten buat Instagram ya. Kalau misalkan kalian kepo nih, gue tunjukin sama kalian. Nih kontennya guys. Ini tuh apa namanya? Grup Hotel Hadway gue. Nih, exploring the mind and behind the Pleasant Group. A mind combination between Kiko and Yuvert. How was the initial story of this collective group format? Gimana sih cara grup ini tuh tiba-tiba apa ya terbuat gitu, tercipta? Awalnya tuh gue suka banget bikin konten Outfit Ideas channel YouTube aku. Terus karena banyak banget orang yang nungguin Outfit Ideas, akhirnya gue buat grup kolektif di Hotel Hadway untuk ngumpulin orang-orang yang punya selera fashion unik. Pokoknya kalian ke poin aja kalau misalnya kalian pengen baca. Ini punya gue sama punya teman gue si Andin. Usianya juga gue nih. Ini si Andin. Kita tuh nanti pasti bakalan ngeposting-posting Outfit Ideas juga di Instagram ini. Jadi jangan lupa kalian untuk follow juga. Ini gue kemarin baru buatin konten. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian pengen apa namanya? Pengen join gitu ya, guys ya. Kalian jangan lupa untuk follow dulu. Terus kalian DM kita di Instagram. DM kita di Instagram, terus sebutin kenapa kalian pengen join, terus jangan lupa juga pasang kode.
Okay, guys. Okay, gue udah bisa login. Gue sudah bisa login. Sabar ya, guys ya. Kok nggak bisa sih? Nah, gue udah bisa login, guys. Setelah hektik banget. Wait up ya, guys ya. Mari kita login dulu. Do capture, display capture. Kok nggak ada sih? Nah. Oke, okay, lanjutkan. Kita lanjutin lagi live streamnya. Kena sesi gara-gara diganti akun mulu itu bang, makanya FB-nya dikunci. Iya, ganti-ganti akun mulu anjir. Emang ini sebenarnya punya saudara gua, terus gua pinjemin ke temen gua, terus gua pakai juga. Emang suka gitu ya? Thank you btw itu yang udah ngasih informasi, siapa namanya? Deals. Thank you banget ya. Gua loginin aja. Wah, kaya bener dia duitnya 40.000. Siapa anjir? Nih guys, gue pengen nunjukin outfit-outfitnya nih, lucu-lucu tuh kan. Sama gak ada yang kayak gue. Gue demen yang kayak gini. Nih. Ini bagus guys. Kayak ada karakter gitu. Sebetulnya sih gak ada apa-apa ya. Coba kita review outfitnya yang di cewek ya. Avanya si Ford yang beneran. Akun mana yang kena sisi? Akunnya ini, bukan akun Kiko kok. Aman. Dapat 500 anjing. User. Kumpulkan, 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 kumpulkan. Wih, dapat 10 biji anjing. Hoki tadi. Afdif sahan. Ciura lesbi, lesti bilar. Si Chihuahua anjing. Oke, kita lihat outfit-outfitnya untuk cewek-cewek seperti ini. Dia tuh nyamain aja, nyamain sama yang tadi. Ini kan tadi ada yang hitam juga, terus ada yang kayak gini juga. Yang pink gua gak tau yang mana. But anyways, kayak gitu sih. Nothing is much. Gua keluar lagi. Gua masuk akun gua lagi. Wait. Ih, gua tuh pengen main Minecraft loh. Tapi enggak ada teman buat main anjing. Karena kan Minecraft itu kan sendiri banget ya. Mainnya gitu. Kayak wah, sendiri gitu. No one. Single player. Kadang kalau misalkan apa namanya, kita main sama teman tuh kadang world-nya jadi chaos. Oke. Okay. Oke, udah guys, balik lagi gue nih. I'm back, sorry to make you wait.
Oke, okay, gue sudah kembali ke akun gue. Ntar gue mau bacain komen-komen dari kalian juga. Buat Duskif bang, oke okay, kita review dulu. Duskif, Duskif, gimana sih cara bacanya? Dusis, gimana sih bacanya? Dusis, Dusis ya? Dusisu. Oke, okay, ini bagus, aku suka warnanya. Cuman ada satu hal dari celana yang mungkin aku ubah. Itu warna si putihnya diganti jadi biru dongker, biru gelap. Jadi si detailnya itu kurang lebih kayak gini. Itu kan warna biru apa sih tadi? Nah, misalkan let's say biru ini dah. Biru ini. Mana sih? Biru ini nih. Nah, ini si detail yang garis-garisnya nih, kamu pakein warna ini nih, kawan. Jadinya bagus. Kalau putih aja, kalau kamu pakein putih jadi kayak gak kelihatan gitu gak sih detailnya tuh. Gitu, oke okay. Overall good, bagus. Poseidon of it, Poseidon of it gue cantik. Poseidon, Poseidon, Poseidon. Ini bukan anjir, ini orang luar. Syarat masuk Pleasant apa ya? Kalian tuh harus post juga, terus harus punya outfit yang unik ya. Kalau nggak salah ntar gue baca ini cara untuk menjoin grup Pleasant ini. Nah, ini gue bacain aja ya Pleasant formnya. Hi, welcome to Pleasant Group. Syarat untuk menjadi bagian dari Pleasant Group adalah 1. Mampu berpartisipasi di kompetisi grup. Yang kedua, mampu berkomunikasi yang cukup baik dengan anggota lainnya. 3, jangan lupa kalian menambahkan Pleasant JPG di bio kalian, terus SS-in. Dan terus yang terakhir, kalian harus input username HA kalian, terus panggilan kalian apa dan kenapa ingin menjadi bagian dari Pleasant Group ini. Jangan lupa untuk tag, jangan lupa untuk DM kita di Instagram. Nanti kita review dulu, oke okay. Ini lagunya tenang banget, gila, enak banget soalnya. What's wrong with their fit? Cookies for cuties. Guys, gue bener-bener gak tahu gue pengen ngapain lagi aja. Kok ngantuk banget ya gue ya. Damn. Rafael Arom. Rafael Arom tuh tadi nih ya. Apa beda lagi sih? Rating Rafael Arom ini simple sih, gue nggak bisa rate, cuman gue bisa kasih improve celananya pakai loose pants, bagus kayaknya. So Humble ini lucu, gue suka. Ini rambut itu lagi trending ya, jadi oke okay, gue suka. Sepatunya ini pasti keluaran yang lama juga, pengganti Bal Air, oke okay. Alternatif dari sepatu Bal Air. Celana oke okay, baby blue. Ini tuh jaket dari Love Island ya kalau gak salah. Asalnya Love Island. Coba gue warnain dulu. Kayak gini ya tadi ya.
nambahin warna putih, detailing putih. Enggak sih, gue nggak suka. Nah, kayak gini paling ini lucu. Karena kan warna love ini nggak bisa diganti kan. Ini gue bakalan coba deh. Ini lucu loh padahal. Lucu kan? You're welcome. News community, kok mau lihat akun yang hilang? Oke, okay. Coba ya. Nih, ini akunnya. Kalau mau ideas, terus kalau nggak punya yang mau dipakai, gimana bang? Hah? Menzi bang, oke okay, Menzi ya. Menzi, ini oke. Okay. Coba kamu pakai warna ininya hijau olive. Face-nya sebenarnya opsional sih. Cuma kalau misalkan pakai hijau olive tuh nggak bakal jauh warnanya bakal kayak gini. Ini kan warnanya pakai warna ini kan. Nah ini kan warna. Warna biru. Ini warna sebetulnya bagus, cuman kalau untuk itemnya gue kurang suka. Kamu bisa pakai warna hijau ini. Nah. Terus ini juga bisa lu pakai warna kayak gini. Ini lebih apa ya? Warna pasir sama hijau daun. Jadi segar kayak. Oke, gue tunjukin kalian ya. Gue pakai sepatu ini, celana ini, celananya gue warnain ini. Tadi pakai baju oversize ya. Nih, jadi gini, mau kan? Bersih jadi kan? Ini juga masuk. Ini masuk. Ini masuk juga. Nih, kalau kalian bosan pada pakai oversize, kalian bisa coba pakai polo guys. Nih polo nih bagus lah, maksudnya banyak banget yang bisa lo gabungin pakai kalau pakai polo itu. Kita cari lagi ya outfit yang bagus nih. Kurang wow gitu di mata gue. Guys, kayaknya gue mau off dulu ya. Gue mau udahan dulu live streamnya. Thank you juga udah nonton apa namanya live stream gue. Nanti gue pasti bakal live stream lagi dan bikin konten juga. Thank you banget yang udah nemenin gue di keseharian hari ini. Jangan lupa bagi kalian yang pengen join Pleasant Group, kalian bisa DM Instagram kita PleasantJPG, ada di bio Kiko. Terus jangan lupa juga follow ya. Seger banget ya lagunya. Ngapain anjing?